Thafiru ila Allah minhu mubin Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Goa Ustaz, manakah yang lebih utama? Apakah memberi makan orang yang berpuasa Atau kita menyumbang untuk pembangunan masjid, Ustaz? Itu kembali kepada si penanya dan kembali kepada keperluan manusia di dalam hal tersebut. Ya, kalau dia memberi makan orang puasa di tengah manusia yang kelaparan, banyak kekurangan, maka itu kadang masuk di dalam menyelamatkan jiwa pada hal yang genting. Itu sudut pahala lebih besar kadang dalam hal itu daripada membangun masjid. Tapi dari sudut keutamaan umum membangun masjid itu besar keutamanya karena dia amalan jariah yang paten selama dipakai maka masih mengalir pahala untuknya Dan dalam hal ini dalam memperbandingkan mana yang lebih utama kalian dilihat pada indikasi yang mengitarinya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya